إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة جمعة semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah ilah yang satu-satunya yang berhak kita sembah. Tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang kita cintai kecuali kita harus cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang harus kita benci kecuali kita benci karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan beriman di antara kalian sampai dia mencintai saya, mengalahkan cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, bahkan kepada semua manusia. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujian Allah Subhanahu wa taala yaitu ujian berupa kecintaan. Dari sekian ujian Allah Subhanahu wa taala, di antara kita ada yang diuji dengan kesedihan. Ada yang diuji dengan kebahagiaan. Ada yang diuji dengan kebencian. Ada yang diuji dengan harta kekayaan. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Ada yang diuji dengan pasangan hidupnya. Ada yang diuji dengan anak-anaknya. Ada yang diuji dengan persahabatan dengan lingkungannya. Berbagai ujian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara ujian yang sangat berat itu adalah ujian tentang ujian kecintaan. Betapa banyak orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan. Cinta terhadap sesuatu menyebabkan dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Cinta terhadap sesuatu menyebabkan dia meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta ini adalah ujian yang berat. Karena seseorang ketika diuji dengan kecintaan dan tidak diberengi dengan ilmu, maka akal ini akan lumpuh. Maka kemudian dia arahkan dan akan bergerak mengikuti hawa nafsu. Itulah yang terjadi dari banyak kejadian yang kita lihat. Cinta ini adalah perasaan.
Allah Subhanahu wa taala memberikan perasaan ini kepada siapa yang Dia kehendaki. Akan tetapi ketika ini cinta ini ingin disalurkan, maka harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pemuda mencintai seorang pemudi atau perempuan, cinta ini adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seseorang. Kan tetapi ketika ingin merealisasikan cinta itu, maka harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Fatul buyuta min abwabiha. Maka datangilah rumahnya dari pintu. Maka halalkanlah cinta tersebut, cinta seorang laki-laki terhadap perempuan melalui pernikahan. Begitu pula kecintaan kita terhadap pasangan, terhadap istri, atau istri terhadap suaminya. Sebagian kita diuji dengan hal ini, karena kecintaan terhadap istri, karena kecintaan terhadap pasangan, membuat kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Bahwa manusia dibuat indah oleh pada pandangannya berupa kecintaan terhadap perempuan. "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Anak, wal qanatirul muqantarah, harta yang melimpah, minadz zahabi wal fiddah, berupa emas dan berupa perak, wal khailil musawwamah, kuda, wal an'am, binatang ternak, wal harf, sawah atau ladang. Jadi manusia diberikan kecenderungan untuk mencintai itu, dan sekaligus itu adalah ujian, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ujian ini semakin berat tatkala itu menyentuh agama, tatkala cinta ini berkaitan dengan agama. Tatkala kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang bisa mengaku mencintai, akan tetapi belum tentu cinta tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mengaku mencintai Allah, mengaku mencintai Rasulullah, tapi ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Wa kullu yad'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Banyak orang mengaku memiliki hubungan dengan si Laila, akan tetapi si Laila tidak pernah mengakui ada hubungan dengan mereka. Banyak orang yang mengaku, "Saya cinta Allah Subhanahu wa taala, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akan tetapi cinta ini membutuhkan bukti. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memiliki bukti yang nyata. Harus ada tandanya. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, sedangkan cinta menghendaki adanya pengetahuan. Kalau tidak, maka itu adalah cinta yang buta. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong kita untuk mengenal, untuk mengetahui siapa yang telah menciptakan kita, siapa yang telah memberikan nikmat kepada kita. Dan kemudian kita akan mengetahui, mempelajari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta. Kalau kita mengaku mencintai Allah tapi belum ada ketertarikan untuk mengenal agamanya, atau mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala, namanya kita tahu hanya sebagai pemberi rezeki saja. Kita mengenal Allah hanya sebagai yang menyembuhkan dari penyakit. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang paling dekat dan sering kita rasakan saja. Kita tidak berusaha untuk mengenal, betul-betul mengenal nama, sifat, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang dicintai dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaku mencintai Allah kalau kita belum mengarah ke situ. Belum mengarah untuk mempelajari perintah Allah, belum mengarah untuk mempelajari apa yang dilarang oleh Allah, belum mengarah untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, belum mengarah kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi belum tentu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah merupakan termasuk iman. Kita tidak akan masuk surga, kita tidak dianggap orang yang beriman kecuali kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, wan nasi ajma'in, bahkan semua manusia. Cinta kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghendaki kita untuk mengikutinya. Karena tabiat cinta seperti itu. Perkataan yang dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Seandainya betul-betul cintamu itu benar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu akan mentaatinya. "Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Karena orang yang mencintai terhadap yang dicintai akan taat, akan tunduk, akan patuh. Itulah tabiat cinta. Sebagaimana kita mencintai makhluk, mencintai pasangan, kita ingin mengetahui apa yang dia inginkan, kita ingin mengetahui apa yang dia senangi, kita ingin mengetahui apa yang dia tidak senangi, sehingga kita akan melakukan hal maksimal untuk tetap mempertahankan cinta atau mungkin menambah kecintaan tersebut. Apakah kita tidak tertarik untuk mempertahankan atau menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang perlu kita ketahui tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang pertama, bahwa cinta ini bukanlah alasan, bukanlah dalil untuk melakukan segala sesuatu karena kita mengaku cinta saja. Kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang hanya kita anggap baik kemudian kita lakukan karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengaku cinta kepada Allah sehingga dia menambah jumlah rakaat salat subuhnya menjadi 3 rakaat. Kalau 2 rakaat katanya Allah cinta, maka lebih-lebih kalau saya tambah 3 rakaat, maka Allah akan semakin cinta kepada saya. Itu tidak benar. Akan tetapi kita mencintai Allah, betul-betul kita melaksanakan
apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan hal-hal yang belum tentu Allah Subhanahu wa taala cintai. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu dicintai oleh Allah? Pelajari. Pelajari apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mendatangkan dari diri kita, mendatangkan dari pemikiran kita, ini kayaknya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lakukan. Belum tentu Allah menerima. Sebagaimana orang lain, kita mencintai pasangan kita, kita memberikan dia kejutan misalnya, sesuatu yang menurut kita baik, ternyata itu tidak disenangi oleh pasangan kita. Kita memberikan hadiah menurut kita baik, kita belikan hadiah kepada anak kita, ternyata dia tidak senang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ketahui kecuali harus kita pelajari apa yang dicintai dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi yang pertama, cinta bukan alasan untuk kita bebas melakukan segala sesuatu karena cinta ini. Tapi apa yang kita ingin lakukan, kita harus pastikan bahwa Allah dan Rasulnya juga mencintai hal tersebut. Cinta yang kedua, cinta Allah dan cinta Rasul tidaklah menghalalkan yang haram ataukah mengharamkan yang halal. Kita mencintai Allah bukan berarti kita boleh melakukan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah boleh kita mengharamkan hal-hal yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak boleh. Jadi cinta ini adalah perasaan yang harus tetap disesuaikan terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk memastikan bahwa kita termasuk orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah, orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelajari agamanya, ketahui apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan, apa yang dicintai, apa yang dibenci, sehingga kita tidak hanya mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iman. Dan melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang harus kita ketahui dan pelajari. Kita banyak diuji dalam masalah cinta kepada Rasulullah daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah didasari dengan ilmu, sehingga kita tidak hanya sekedar kaum yang mengaku-ngaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka mencintai Allah dan Rasulnya, maka solusinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kalian betul-betul mencintai Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah, ayat ini ujian, ayat ini merupakan penyaring bagi orang-orang yang mengaku saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kalian betul-betul di dalam hati kalian cinta kepada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah saya, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Jika kita mengaku mencintai Allah, jika kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup untuk membuktikan cinta itu, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti yang jelas, hindari yang tidak jelas. Ikuti yang sudah ada dalilnya, hindari yang tidak ada dalilnya. Karena cinta ini adalah ujian yang berat. Untuk memastikan betul-betul kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, haruslah dengan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, sebagaimana pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk yang kedua kalinya, agar kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya karena Allah dan Rasulnya, dan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.